Okay, teman-teman semuanya, assalamualaikum guys. Ya, jadi ini kondisi hari ini ya. Hari ini tanggal berapa nih? Saya lupa. Tanggal 23 November. Jadi kondisi bandara internasional sekarang lagi kedatangan tamu ramai sekali. It's a lot of people come to Lombok. Jadi ini mualaf. Ini satu gaib. Selamat datang rombongan dari Karangasem, Raja Singa atau Singaraja. Tetap dalam lindungan ring tiang di bawah Astokar. Om Santi Om. Oh, okay, thank you. Ini gaib begantel ini. Ya, jadi ramai sekali sekarang. Luar biasa. Mudah-mudahan Lombok makin ramai ya teman-teman semuanya ya. Ini ada Patis, baru Patis yang jemput ya. Ini sementara di sana yang di sebelah sana masih banyak mengantri ya. Ada sekitar 10 bis yang mengantri di sana. Lagi mobil-mobil kecil di sini yang menunggu kedatangan ya. Oke, mudah-mudahan lah nanti Lombok bisa. Oke, teman-teman semua, sekarang ini saya lagi di bandara juga. Ini ramai sekali sekarang yang lagi menjemput ya. Mungkin mau menjemput keluarganya, menjemput para wisatawan, para pengunjung juga banyak tadi ya. Lihat dan ini mereka mau jemput. Baik si Ongang. Kamu bertanya sih, dia keluyuran di sini. Jadi ini tamu Bangladesh yang dia keluyuran di sini. Kemarin nggak dapat pesawat, nggak paspornya hilang, akhirnya diterima di wilayah sini, di wilayah kita tempatkan di Desa Ketar. Sebelah sana tuh ramainya ya. Mereka lagi jemput keluarga di sebelah sana, jemput keluarga ya. Dengar lagi di sebut ke belakang sama Bapak TNI, disuruh mundur. Disuruh mundur sama Pak Tentara.
setelah sana. Nangis. Salah.